Indonesia Bercanda dan sekarang saatnya kita berpacu dalam emosi. Ya, berpacu dalam emosi ini kita dibantu oleh Seven Harmony. Ini semua pertanyaan berkaitan dengan music. It's all about music. Kita bisa bertanya judul lagu, pencipta, kapan dipopulerkan, oleh siapa, penyanyinya. Pendengarnya, apapun berkaitan dengan music. Dua tim udah siap ya, mudah-mudahan di permainan kali ini tim B bisa menyusul skor dari tim A. Silakan, Cak. Perhatikan baik-baik, tangan di atas tombol untuk rebutan tim A dan tim B. Silakan Seven Harmony berpacu dalam emosi. Ku tak bisa sebuah lagu sudah dinyanyikan oleh Seven Harmony, lagu dari Slang, ya. Berjudul Ku Tak Bisa. Ya. Hanya bagian ref tadi yang dinyanyikan. Siap-siap, tangan di atas bel. Pertanyaannya dan soalnya adalah nyanyikan kembali lagu tadi, lagu ini dari awal, bagian refnya aja ya maksudnya. Dengan kalau ada vokal grup pasti tahu, dengan suara 1 dan 2. Pencet bel kalau yakin, tim A. Tim A. Lain diulang ya. Ya. Satu sayang ibu, dua juga sayang ayah. Baik, tim A kali ini salah. Nyanyikan lagu tersebut dengan suara 1 dan 2. Dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Ngapain dipencet-pencet ngapain? Dan 2. Apaan 1 dan 2? Lu kira karateka dan 2. 1 dan 2. Suara lu diambil semua. Dia ada dadanya, Pak. Saya ada dadanya. Satu iya, dan Anda dua. Nih bedanya. Anda tadi 1 2 enggak ada dadanya. Kalau tim B 1 dan 2 ada dadanya. Betul, 1 dan 2. Salah. Wah, mau ada dadanya ke, mau ada sabuknya ke? Ternyata dua-duanya jawabannya salah. Yang benar, Pak. Nanti disambung ya langsung lagu tadi ya. Jadi jawaban yang saya minta nyanyikan kembali lagu ini dari awal dengan suara 1 dan 2. Jadi harusnya gini. 1 2. Ku tak bisa. Atau enggak? 1, 2, 3. Aman, emang anak band? Bukan. Ngajarin anak band. Bukan anak band ngajarin. Kalau tuh 2 tuh jadi gak enak ketukannya, Pak. Tuh 2 ku tak. Mau ngomong 1, 2, 3. Perintahnya nyanyikan kembali dari awal dengan suara 1 dan 2. Berarti 1, 2. Terus nyanyi lagi. Itu bukan suara 1 dan 2. Itu namanya ditambahin lirik 1 dan 2-nya. Ditambahin lirik. Namanya memberi aba-aba. Memberi aba-aba juga. Pakai suara gak aba-aba? Aba-aba pakai suara gak? Good job. Pak, kalau itu nanti motornya bunyi dong. Ini bisa, Pak. Lu enggak. Ayo. Coba nih. Enggak usah pakai gini ya. 1, 2. Ku tak bisa. Pak.
Apa itu maksudnya? Ini kan band bukan perkutut, Mali. Gini-gini aja sih. Emangnya ini anak-anak Korea dikasih love begini? Itu kan cuma di Indonesia biasanya yang dalam musik, Pak, tidak dengan mulut, biasanya dengan aba-aba dari drum bisa pakai hi-hat. Cukup. Anda ini tahu, Anda tahu soal enggak sih? Kok Anda pakai ngotot tuh dalam bermusik dalam nyanyikan kembali lagu ini dari awal dengan suara satu dan dua. Nah, biasanya suara satu dan dua itu adalah pembagian suara. Nah, saya tanya, ini saya. Naik lagi, suara satu dan situ. Nah, dua. Satu, dua. Satu, dua. Oh, satu, dua, suara satu. Suara satu. Udah keceplosan. Suara satu. Suara dua. Ayo satu, mulai. Dua. Agak bisa. Itu maksudnya. Nih. Oh, sebentar. Maksudnya itu. Nih, suara satu. Sebentar. Maksudnya itu tadi. Iya. Anda tadi jawabannya seperti itu. Hah? Satu, satu. Apa? Tapi kan sesuai perintah. Sesuai perintah. Bapak bilang ini dibagi suaranya. Saya suara satu, Silvia suara dua. Tapi nyanyinya gimana? Satu, satu. Aduh, kalian rusak lagu tau gak? Itu lagu enak-enak dirusak. Nih, tukang bikin soalnya nih. Saya cuma bikin soal. Yang rusak yang jawab. Saya cuma ngitungin. Satu, dua. Ku tak bisa, lagunya bener. Bagus. Yang ini Pak, ini yang rusak. Satu dan dua. Eh, itu aba-aba itu Pak, enggak global, enggak worldwide gitu loh. Enggak universal. Ya, makanya. Yang namanya aba-aba tuh bisa dengan musik, kalau di dangdut nih Pak ya, pakai suara gitar cukup dengan cek, 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 tenang, tenang, tenang. Tuh, cukup begitu. Konser musik klasik cuma gini doang Pak. Pak. Selera musiknya aja begitu lagunya masa terong, terong, terong. Enggak, untuk kasih apa-apa mulai ini. Ini pakai selera gitar deh. Cek, 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 cek. Gitu. Tau, 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 tau. Satu, satu. Satu dan dua. Satu dan dua. Bayangan. Bayangin, bayangin. Bayangan di bawah. Bayangin. ADMS. ADMS. Oke. Tolong dinyalakan dong lampunya. Kenapa? Kenapa Pak? ADMS Pak. ADMS. Iya, ADMS Pak. Kita bukan lampu. Biola. Bukan lampunya kurang terang. Biola gua. Vokal grup. Pak, bukan lampunya kurang terang. Orangnya kurang terang, suara. Tuh, lagu apa Pak? Hah? Enggak usah. Nih, enggak usah DMS. Tuh. Nih, si yang siapa yang kita ketawa? Kita ketawa siapa? Erwin ketawa. Ngomong apa sih? Siap-siap. Isyarat. Siap-siap. Siap-siap. Tiga, dua. Satu. Ya, tidak. Ya. Orang siapa? Tidak, loh. Satu, dua. Oke, itulah dia, ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira siapa yang ada di posisi kedua. Ya. Dan posisi yang ke satu ya. Hmm. Bukan satu dan dua. Pertanyaan berikutnya, Pak. Kita habis. Akan bacakan tim A skornya 100 dan tim B 0. Berarti pemenangnya adalah tim A. Baik. Tim A membawa pulang hadiah apa? Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah sambungan internet gratis seumur hidup yang dipersembahkan oleh Kentang Gosong. Sitato, makanan ringan dari kentang yang digoreng kelamaan. Silakan bawa pulang. Sambungan internet seumur hidup dari Sitato. Silakan. Sambungan internet seumur hidup. Wifi kali dua, wifi itu. Iya. Router ini. Iya. Portable wifi. Doain dulu. Apa? Emang bisa berubah gitu kalau didoain? Yaudah kita doain ya. Satu, dua. Tiga. Kita doain. Doa. Iya.
Pinjem dong buka warnet lu dulu. Ih, sambungan internet seumur hidup. Ini sih, Pak. Kok ada kerupuk asinan, Pak? Kok? Dapat kabel doang, Du. Maksudnya sambungan internet seumur hidup. Ini dicolokin untuk LAN ini, sambungan internet. Internetnya mana? Internetnya mana? Ya terserah, mau di rumah, mau di mana, colokin dulu kayak ada internet. Yang penting ada sambungannya, Pak. Ini sambungan internet ya, ini seumur hidup bisa dipakai nih. Sambungan internet seumur hidup gratis ya. Ada kata gratis ya, Pak? Iya, ini gratis. Ini kalau saya colok tetap saya bayar, Pak. Internetnya bayar, kabelnya gratis. Sambungannya ini gratis seumur hidup. Ini sambungan internetnya mana? Iya kan internet, Pak. Ya ini dicolokkan ke tempat untuk nilan itu. Plek. Ya ini Bapak harusnya hadiahnya sambungan aja. Lah. Sambungan seumur hidup. Lah iya, sambungan apa ini? Bisa dipakai seumur hidup. Bisa di internetnya. Udah Bapak bilang, sambung. Bapak bilang aja hadiahnya kabel buat nyolokin internet. Begitu. Ya. Sambungan internet gratis seumur hidup. Nyambung ke mana? Ke matanya. Ya sambunginnya ke internet mata. Ya Pak. Ya ke mata ya. Gak bisa. Selamat untuk tim A mendapatkan sambungan internet gratis. Main ke rumahmu dong lu. Hah? Main ke rumahmu, mau download. Oh gratis, gratis. Oh gratis. Gak usah bawa kabel, gue udah siapin kabelnya. Ini mau internetnya aja, Mbak. Oh, okay. Internet sendiri. Selamat untuk tim A dan untuk pemirsa ada di rumah juga yang sudah menjawab pertanyaan yang tadi kita sudah sampaikan. Kira-kira jawabannya apa? Apakah jawaban Anda benar atau tidak? Tadi 5 kota, jawabannya huruf keempat U. Binatang pengerat atau hewan pengerat yang sering berkeliaran di rumah kita. Pasti... titik-titik-titik jawabannya ada di @wb_net. Baik, untuk Anda pemirsa yang jawabannya tepat dan juga cepat, selamat Anda mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Oke, sekali lagi selamat untuk tim A. Terima kasih banyak untuk Sylvia yang sudah ikut bermain di TTS kita untuk hari ini. Dan terima kasih untuk penonton yang ada di studio. Dan tentunya terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa ikuti WIB turnamen dan saksikan terus WIB. Waktu Indonesia bercanda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.